Saya beli dua boxes untuk snacknya Johannya dibawa sekolah dan ada tiga lagi barang guys. Tahu, tahu tadi on sale dua untuk $3 saya udah jajar jadi beli dua. Ini tahu yang halus ya, soft ya, maksudnya halus lembek ya, nggak terlalu keras. Kalian semuanya kan bersama saya Sasai, seorang istri, ibu, dan sejuga kerja di luar rumah yang baru join. Hey, salam kenal. Siapa tahu kalian baru join, jadi saya introduksinya biar kalian kenal siapa saya. Anyway, saya ada lunch break sebentar saja hari ini dan saya mau kasih kalian tunjuk grocery haul sedikit aja ya, nggak lama-lama. Anyway, kita mulai yuk. Apa yang saya beli hari ini? Nggak banyak kok, dikit aja ya. Saya beli alfalfa. Tahu nggak kalian alfalfa itu seperti kecambah tapi dia adalah dari alfalfa, biji alfalfa ya. Jadi ini kayak dimakan untuk dengan salad. Ini kayak kecambahnya orang bule lah dibilang begitu. Terus saya beli romaine lettuce ini untuk suami saya dan saya dan Johan, untuk kita semua. Dan saya beli jamur karena dia tadi on sale beli 2-3 dolar, jadi saya yang beli yang utuh dan sudah irisan. Siapa tahu nanti saya mau cepat-cepat pakai yang udah diiris-iris. Dan apalagi guys, pastinya cabai nggak mau ketinggalan. Saya beli cabai ini tadi 5 dolar, lumayan mahal ya beli cabai. Dan saya juga beli jenis mushroom yang lain atau jamur, saya kasih tunjuk kalian, namanya adalah shiitake mushroom. Nah ini mushroom ini saya suka banget. Kalau kalian vegetarian, ini shiitake mushroom ini hampir rasanya seperti daging menurut saya sih. Saya nggak vegetarian ya. Ini adalah bawang merah atau shallot. Kalau kalian yang mau belajar bahasa Inggris, shallot. Aduh, saya lupa beli pisang guys tadi. Baru ingat sekarang karena saya lihat pisang setengah ini yang dimakan Johan pagi tadi. Terus saya beli napa cabbage. Ini saya mau bikin kimchi ya, ini mahal nih, lebih dari 1 kilo ya. Anyway, terus apa lagi? Saya beli cookie untuk Johan, seharusnya saya bikin sendiri ya, ini organik. Saya beli 2 boxes untuk snacknya Johannya dibawa sekolah. Dan ada 3 lagi barang guys. Tahu, tahu tadi on sale 2 untuk $3 saya udah jajar jadi beli 2. Ini tahu yang halus ya, soft ya, maksudnya halus lembek ya, nggak terlalu keras maksudnya ya. Terus udah habis guys. Beli deodorant ini yang all natural dan apa ya, odol toothpaste. Kalau kalian mau belajar bahasa Inggris, ini namanya toothpaste. Ya, tadi saya belanjanya habis berapa Johan? Kalian semua yang lagi menonton ya. Anyway, saya habis $50 guys, lumayan juga ya. $50 ini, lihat nggak? Lumayan mahal ya. Anyway, saya mau makan dulu dan terima kasih. Tadi saya antar Johan terlambat sedikit, bukan terlambat sih, pas on time gitu. Biasanya saya lebih suka awal-awal karena ada road construction. Jadi ada kayak perbaikan jalan, jadi cuma satu lorong atau lane yang dibuka. Jadi saya itu sibuk banget. Anyway, saya mau, tadi ada pasien saya yang 8:30 cancel. Dan sekarang jam 9 saya mau ada meeting dengan supervisor saya di coffee shop. Jadi saya menuju ke sana. Pagi-pagi running around guys. Tadi saya bikin surat untuk dikirim ke pasien, administrasi saya yang kirim ya. Saya bikin surat terus tanda tangan mereka yang akan kirim dan segala macam. Aduh, pokoknya mandi rasanya kayaknya sibuk banget gitu menurut saya sih. Aduh, jalannya ini berlobang-lobang guys di tempat parkir saya. Anyway, ini mulai jalan halus ya, gak jauh kok ini coffee shopnya. Saya akan ambil shortcut, gak mau ke highway ya. Kalian bisa lihat tuh mataharinya terik banget tuh. Anyway,
Kalau kalian merasa pagi kalian itu sibuk banget dan overwhelmed, jangan lupa untuk bernapas dan diawali pagi kalian dengan doa. Ya, pagi tadi saya habis devotion, saya jalan di treadmill, olahraga 10 menit gak apa-apa guys, yang penting olahraga. Saya gak ngoyo kalau olahraga jalan gitu di treadmill, padahal di rumah itu ada gym, maksudnya ada treadmill, ada Bowflex, ada sepeda. Saya itu gak ada waktu aja, pagi-pagi itu agak males sih untuk berolahraga ya. Anyway, pagi itu sibuk banget, siapin makanan untuk anak, dan siap-siap untuk Johan. Suami saya bantu siap-siap, tapi beliau tuh perginya awal banget. Jadi agak, apa ya, saya sendirian gitu, karena beliau pergi kerja itu jam 7 gitu udah pergi ya. Ini saya udah nyampe kan, saya bilang tadi nggak jauh. Ini namanya Caribou Coffee. Caribou Coffee itu di sini sangatlah famous. Orang suka meeting di sini. Daripada di office boring, meetingnya di sini. Ini drive thru ya. Tempat kopi banyak drive thru. Saya jarang sekali beli kopi ya, menurut saya agak mahal sih. Hampir $5 satu cup. Mendingan kita save money-nya ya. Anyway, saya parkir dulu ya. Saya ngomong ngalor ngidul ini, kalau kalian nggak suka di skip aja ya guys ya. Parkir udah dekat. Anyway, mataharinya tuh ini jam 9.5 menit, 7 menit. Anyway, saya mau off dulu ya guys ya. See you later. Dan hari ini saya mau masak simple banget, dadar telur bayam untuk anak saya untuk makan nasi ya. Dia suka telur ya. Ini ada 3 telur, ada bayam yang sudah diiris cincang, ini frozen ya. Bagus sekali sayang. Thank you. That's so pretty. Oh, I love it. Johan lagi menggambar. Lihat sayang gambarnya, liatin mama. Ini dia cantik yang sebelahnya. The other side, sebelah Miss the other side. Oh, cantik banget. Thank you, sayang. Iya, dia hari ini lagi sakit dan saya masak nasi dan saya mau bikin telur dadar untuk dia ya. Saya pakai telur cage free ya namanya. Ini yang kebetulan saya nggak beli organik karena kemarin kayaknya stoknya habis. Terus gini aja, gampang aja. Kalau anak kalian susah masak makan sayur, ini mudah ya. Si Johan sih dia nggak nolak sayur, suka banget. Kecuali sayur-sayur dia yang nggak suka ya. Kalau makan brokoli dia lebih suka yang udah di steam, mentah dia nggak suka ya. Oke, dikocok rata, kasih garam. Nggak terlalu banyak. Nanti keasinan, nggak enak. Ini garamnya kayaknya kurang mantap karena dia menggumpal ya. Pepper. Terus ini wajannya kemarin, bukan kemarin, saya tetap bilang kemarin, tadi saya goreng ayam, minyaknya udah saya taruh di situ, jadi ini masih berminyak, saya mau pakai lagi, tinggal nyalain ini kompornya ya. Alright. Mudah-mudahan ini cukup minyak, nggak lekat ya. Terus, kalau kalian mau tahu, ini saya masukkan ke sini, karena dia tadi frozen ya. Udah saya thaw. Thaw itu maksudnya udah di-unfrozen gitu. Dibiarin beberapa lama di luar biar nggak frozen. Jadi kalau kalian mau cepat di microwave juga bisa thaw-nya. Ini organic spinach ya. Gini. Enak banget, mudah untuk anak-anak.
Ini bukan professional cooking show ya guys ya. Ini untuk ibu-ibu sehari-hari seperti saya. Oke, ini sebenarnya udah panas sih ya. Itu minyaknya nggak terlalu banyak sih. Kita coba dikit sih. Oh, udah panas tuh. Kayak martabak gitu ya. What were you saying, sayang? Really? Oh, really? Like the dry eraser? Okay. Kita tunggu sampai masak ya. Lihat ini dadar telurnya lengket nggak? Kalau lengket sih nggak apa-apa, begini aja. Bisa nggak perlu pakai repot guys. Oh really? Oh, can you use red wine? Ini sama mamang juga. Ini real life show guys ya. Do you have red wine to wipe the table maybe? Tidak masak. Kita matikan. Tuh, mudah banget kan masaknya. Akan saya tunjukin gimana mau kasih sama anak saya Johan. Jadi saya mau kasih dia nasi sama telur. Dan telurnya udah ada sayurnya. Jadi kita nggak usah khawatir bagaimana dia makan sayur. Dia suka makan ya, makannya banyak, masih sakit kadang-kadang. Terus kalau kalian mau kasih kecap dikit di atasnya lebih enak ya. Udah gini aja guys, makasih ya sayang. This kingdom I never runs out. No way, no kidding. Makasih udah ikutin saya masak. God bless you. Bye bye. Okay.